Kalau untuk yang bobot 900 kilo ada berapa kang untuk saat ini? Yang 907 ekor lagi. 7 ekor? 900 up. 900 up 700 ekor. Ya, yang mendekati banyak. Kalau 1 ton ada nggak? Ada. Berapa ekor satu? Yang 1 ton yang belum laku itu 2 ekor lagi. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cuz I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Flip the handlebars. Crashing in my car. Wake up in a bar. I'll be a superstar. Just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Estefan dimanapun berada, pagi ini kita mau muat sapi teman-teman. Sapi yang tadi dikontesin, tadi pagi dikontesin, alhamdulillah deal 4 ekor. Nah ini langsung dibawa pulang sama pembelinya. Sapinya nanti kita lihat teman-teman, dari yang bobot 700 up sampai 900 up. Kita tanya Kang Asep. Kang, sapinya yang mana Kang? Yang depan, yang PO atas. Ini mau langsung dimuat atau berapa? Berapa ekor dulu? Semuanya 4 ekor. Kita taikin 2-2 aja dulu. 2-2 di transit berarti ya? Iya. Kita lihat sapinya teman-teman. Yang ini Hakimi belum mau dilepas teman-teman untuk maskot kandang. Siak ini, dan ini yang alhamdulillah sold out. Mahir, si Mahir namanya. Ini berarti mau digemukin lagi ya Kang? Iya, digemukin lagi. Tinggi sekali teman-teman. Tadi bobot, bobot tadi berapa Kang? 94. 900. Yo. Oke guys. Pindah kandang. Pindah rumah. Pagi ini 4 ekor sold out teman-teman. Berarti masih ada berapa stok lagi Kang? Kurang lebih 80 ekor ada. 80 ekor. Masih banyak yang mau, silakan datang aja dah. Mumpung lagi harga minim, murah. Promo ya Kang? Promo. Promo besar-besaran teman-teman. Buat isi kandang, para juragan yang mau isi kandang sapi-sapi kualitas super. Di sini masih ada 80 ekoran lebih. Pagi ini sudah sold out. Di pojok apa pojokin? 4 ekor. Kan 2 ekor. 1 truk hampir nggak muat teman-teman. Ini 2 ekor masuk ke ya? 4-4an Kang. 4-4an tuh. Masuk ya, Bu? Ngirimnya nggak jauh kan Kang? Tak dulu, sini. Dorong sapinya. Emang sapinya kasih nak harap. Yeah.
Mantap teman-teman, sapinya jumbo sekali. Berarti PO dulu ya? PO semua nih teman-teman. PO 2 ekor. Mana lagi Kang? Yang PO putih. Nih teman-teman. Jadi 2 ekor sapi PO dan simental 1 sama ya simental 2 teman-teman. 2 PO dan 2 simental. Sold out hari ini. Ini teman-teman masih ada stok yang lumayan jumbo nih, bobot 700 up sampai 800 kilo. Ini buat isi kandang, buat stok sapi-sapi jumbo nih, masih banyak teman-teman. Dan ini semua mau dilepas. Tuh. Promo besar-besaran teman-teman, harganya insya Allah murah banget ini. Untuk harga nanti bisa langsung japri Kang Asep. Atau datang langsung ke kandang, enaknya datang langsung ke kandang, lihat sapinya, lihat barangnya, cek kondisinya seperti apa, dan baru dinego. Nah, sapi-sapinya banyak sekali. Untuk saat ini lumayan murah ya Kang ya? Lumayan murah lah, beda jauh lah. Beda jauh ya. Ini harus penuh kesabaran. Bawa sapi ini harus penuh kesabaran. Jadi ini belum solot ini Kang, yang daratan ini Kang? Yang ini? Daratan ini belum. Belum sold ya? Itu aja tuh. Ini teman-teman, buat isi kandang juragan-juragan yang ada di Jabodetabek nih. Untuk pengiriman gratis kan kalau untuk Jabodetabek? Hah? Untuk pengiriman? Apaan? Pengirimannya gratis atau ada ongkosnya? Gratis. Launan ya Mas? Launan. Jalan. Jadi karena sapinya jumbo teman-teman. Ayo jalan. Satu truk cuma muat 2 ekor. Baik. Nanti balik lagi ngambil yang simentalnya. Bisa banyak drama. Duh. Pelan-pelan. Masuk. Empet-empetan. Dua sapi monster PO. Pindah kandang. Kalau untuk yang bobot 900 kilo ada berapa Kang untuk saat ini? Yang 907 ekor lagi. 7 ekor. 900 up. 900-700 ya, yang mendekati banyak. Kalau 1 ton ada nggak? Ada. Berapa ekor satu? Yang 1 ton yang belum laku itu 2 ekor lagi. 2 ekor lagi? Yang 8 udah. Nah, teman-teman masih ada stok yang 1 ton itu 2 ekor, yang 900 7 ekor. Kalau yang 800 berapa? Yang 800 banyak, ada 20-an dah. 20-an? 20 ekoran. Yang di bawah itu ada nggak Kang? Yang di bawah itu yang 700, 600 sampai 300 kilo, sekitar 40-an masih ada. Itu di box apa, di open boxing semua Kang? Iya semua, cuma kita open boxing. Tapi ini buat penggemukan lagi, oke. Nggak, maksudnya nggak ngestak di situ gitu. Buat nanti dulu lah, pasti masih up. Kalau untuk harga, kalau untuk saat ini murah nggak Kang? Ya kehitung murah lah. Kalau kita juga paham kan ini dia buat jual lagi.
Jadi kalau misalnya untuk para juragan itu harga masih masuk ya? Kalau untuk harga jelasnya nanti bisa langsung ke kandang aja Kang ya? Itulah, biar enak. Ke kandang atau bisa WA Kang Asep? Bisa WA dulu. Kalau untuk kandang-kandang yang di Jabodetabek enak nih teman-teman. Ini lokasinya di Depok, jadi nanti nggak terlalu susut ya Kang ya? Iya. Dari Cimanggis itu. Hop. Jadi enaknya kalau buat juragan-juragan yang di Jabodetabek, sapinya nggak perlu adaptasi lagi teman-teman. Jadi tinggal ngelanjutin. Halo teman-teman, ini sudah sampai kandang transit. Ini lumayan dekat dari kandang 9, jadi enak teman-teman. Nanti baru dikirim pakai truk yang lebih gede ke Bogor. Yo. Temannya kadinya lah, turun. Nah gitu kadinya. Hes. Taruh mana? Alhamdulillah teman-teman, ini satu ekor sudah mendarat di kandang transit dan kita turunkan satu ekor lagi. Taruh dulu.
Yo. Panas, guys. Panas. Dua ekor sapi PO jumbo mendarat di kandang transit. Yang dua lagi sekalian. Dua lagi. Lanjut. Oh, sini sapi agak galak ya. Yang kali ini. Sono. Oke teman-teman, kita sekarang mau ngambil yang si mentalnya 2 ekor. Mantap.